Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Masih di rumah aja. Walaupun di luar sudah mulai agak ramai karena pemberitaan yang lumayan membaik saat ini, tapi cukuplah kita tetap bertahan di rumah aja. Kita sekarang akan berbicara bagaimana tips menyimpan bahan makanan yang baik di kulkas. Yang perlu diketahui bahwa zaman sekarang lemari es itu atau kulkas hampir ada di setiap rumah ya. Bukan sekedar buat bikin es seperti dulu ya, tetapi lebih kepada tempat menyimpan bahan makanan. Jenis bahan makanan yang disimpan juga ada yang tahan lama seperti telur, daging, susu dan sebagainya. Tetapi ternyata ada juga banyak bahan makanan yang tidak cocok loh disimpan di dalam kulkas. Nah, apa saja makanan yang baik yang cocok disimpan di kulkas dan apa saja makanan yang tidak pas untuk disimpan di kulkas? Kita harus pintar-pintar memilih bahan makanan tersebut. Yang pertama, bahan makanan yang malah tidak pas, tidak cocok dimasukkan ke dalam kulkas adalah bahan-bahan makanan yang cepat membusuk, seperti buah-buahan tertentu. Di sana ada alpukat, ada pisang, yang ketika kita masukkan ke dalam kulkas malah mempercepat pembusukannya. Yang kedua adalah madu. Madu itu ternyata ketika kita masukkan ke dalam kulkas malah akan mempercepat mengkristal bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah roti ya, misalnya roti tawar. Sebenarnya ketika kita masukkan ke dalam kulkas justru malah akan mempercepat pengeringan di permukaannya. Yang berikutnya adalah yang tidak pas, tidak cocok dimasukkan ke dalam kulkas adalah bahan makanan seperti umbi-umbian. Ada kentang, ada bawang merah, ada bawang putih, bawang bombay, bumbu-bumbu dapur. Itu juga tidak pas ketika dimasukkan ke dalam kulkas. Pada umumnya, bahan makanan yang tidak cepat membusuk dan tidak cepat rusak itu semakin awet ketika dimasukkan ke dalam kulkas. Seperti susu, daging, telur, es krim, dan lain-lain. Semakin dingin di dalam kulkas, di freezer, itu akan semakin menjadikan makanan itu awet. Dan usahakan makanan-makanan tersebut tertutup rapi, dipisahkan satu dengan yang lainnya, ada tongganya. Bagi sobat-sobat semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang biasanya menyimpan bahan makanan di kulkas, ini ada beberapa informasi tambahan mengenai tips menyimpan bahan makanan di kulkas. Yang pertama, ikan dan daging itu khusus disimpan di freezer bisa bertahan 3-4 bulan. Kemudian keju bisa bertahan 2-4 bulan, tetapi harus dibungkus plastik atau dibungkus di aluminium foil. Yang berikutnya ada sayuran. Hindari memotong-motong sayuran terlebih dahulu baru dimasukkan ke kulkas. Tetap di packing, dicuci sampai kering, sampai mengering, kemudian di packing baru dimasukkan ke dalam kulkas. Telur ketika kita simpan di dalam kulkas maka akan bertahan selama 4 minggu atau 1 bulan. Demikian sobat semua, bapak-bapak, ibu-ibu, tips simple, tips sederhana bagaimana mengawetkan bahan makanan kita di dalam kulkas. Tentu ada yang lebih awet ketika tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Semoga bermanfaat informasinya. Like, komen, dan subscribe. Tunggu informasi-informasi menarik berikutnya di video-video kami. Akhir salam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.